Kita ada produk baru masuk ya. Ini Mazda BT generasi 1 tahun 2003 ya kalau nggak salah. Mesin WL 2500cc turbo intercooler. Ini saat ini kita mau ngecek sistem pengetesan ya sebelum kita upload detail 4x4 nya. Ini posisi 4x2 ya. Jadi sektor roda belakang saja yang berputar. Ya, ini udah dites 4x4 nya berfungsi dengan baik. Oke, untuk video detailnya nanti kita review secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan video Mazda BT 4x4 2003 yang tadi barusan pengetesan sistem 4x4. Oke, kita langsung review secara lebih dekat. Jadi ini Mazda BT 50 generasi pertama tahunnya 2003. Ini menggunakan mesin WL ya, 2500cc turbo intercooler TDI atau sama dengan yang dipakai oleh Ford Ranger yang TDI ya, sama persis 100%. Untuk nopol mobil ini, nopolnya nopol Palembang ya, BG9958LQ. Ini posisi pajaknya mati ya dari 2019 dan surat-surat BPKB lengkap, BPKB, faktur, surat pelepasan hak dan masih tangan pertama. Oke, kita review mulai dari bagian depan. Jadi ini sektor kap mesin masih sangat full kaleng. Spakbor sebelah depan kanan. Pintu depan. Bak belakang ya pasti ada baret-baret akibat luka pemakaian dan masih dilengkapi lengkap dengan bed liner ya. Secara all masih sangat segar. Oke, kita lanjut pengecekan di sektor sasis atau kolongan. Ini sasis belakang sebelah kiri. Ini sasis tengah masih cukup bagus pemirsa ya. Mesin juga kering, transmisi transfer case kering bagus. Ini sektor upper armnya dan sasisnya utuh. Lanjut ke sisi sebelah kanan. Nih pemirsa, di sebelah kanan masih sangat bagus. Lanjut ke bagian tengah. Oke, kita lanjut pengecekan interior dan nanti kita cek juga suara mesinnya. Untuk backlighting masih original, siler-siler pintu juga masih utuh. Ini jok masih sangat bagus ya pemirsa, bludru-bludrunya. Jok sebelah kiri, sektor dashboard juga masih bagus, lengkap. Lanjut sisi sebelah kanan. Mohon maaf. Ini sisi jok sebelah kanan ya pemirsa. Oke, kita lanjut pengecekan sektor bullhead untuk memastikan tidak bekas insiden. Oke, kita mulai bagian depan. Ini kalau kita melihat kondisinya tidak pernah ada indikasi insiden ya.
di spakbor depan sebelah kanan, lanjut kap mesin, siler-silernya perhatikan pemirsa, utuh. Spakbor sebelah kanan, lanjut kita inspeksi mesinnya. Nah, ini mesin yang dipakai oleh Mazda BT50 4x4, 100% sama persis dengan yang dipakai oleh Ford Ranger TDI. Mesinnya 2500 cc, sudah dilengkapi turbo dan menggunakan intercooler ya, tapi dia masih bos pam manual biasa. Jadi injektornya ini masih konvensional, dipastikan konsumsinya cukup biosolar saja. Oke, kita coba langsung dengarkan suara mesinnya. Oke, kita coba kontak on, kita tunggu glow plug mati, kita coba start. Ini indikator semuanya masih berfungsi normal ya, bisa temperatur, bahan bakar, RPM, 4x4 juga berfungsi dengan baik. Tadi di video awal sudah kita tes, AC normal, bagus. Oke, kita langsung dengarkan suara mesinnya secara langsung. Ini suara mesin dari Mazda BT atau mesin Ford Ranger sama. Oke, selanjutnya kita cek data kendaraannya ya. Ini dokumen BBKB saja. Bentar pemirsa. Ini data kendaraannya masih tangan satu ya. Jadi ini mobil Mazda BT tahun 2003, pemakaian 2004. Ini alamatnya, nopolnya nopol BG ya. Jadi saya cek online, ini pajaknya off 2019 bulan Desember. Oke pemirsa, silahkan yang berminat Mazda BT 4x4 tahun 2003, posisi pajak off 2019 60 juta nego, hubungi kami Darsono Mulyasdaya Motor, Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Nomor telepon 0812-851-2583. Cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.